Jadi satu itu agaknya. Yang lainnya diam dulu ya. Yes. Oke. Nah, kita akan belajar sedikit grammar ya, grammarnya. Perhatikan ya, perhatikan gambarnya. Lihatin gambarnya. Nah, ini gambar apa? Video game. Video game. Berapa jumlahnya? Satu. Ah, ini coba dibaca apa ini? Video game. Iya, video game. E ini artinya satu. Ya. Ayo coba dibaca. It is a video game. No, it is a video game. Video game. Oke, lanjut. Ini gambar apa? Airplane. Airplane, ya. Airplane, berapa jumlahnya? Airplane. Atau satu. Ayo coba dibaca. Airplane. Ini juga artinya satu. Tapi kok beda sama yang ini ya? Nah, karena yang ini mulainya dengan huruf A, huruf hidup. Huruf kalau hidup. Yang ini dimulainya dengan huruf mati. Oke. Ini huruf hidupnya. Ada berapa kita punya huruf hidup? Huruf hidup ada berapa? Lima. Huruf ada berapa? Apa aja? A, O. Sudah. Nah, oke ya. Kalau kata bendanya dimulai dengan huruf hidup, pakainya N. Nah, kalau huruf mati, pakainya E. Oke. Yuk kita baca yang ini yuk. It is an airplane. Sip. Ayo sekarang perhatikan lagi gambarnya. Wah, ini apa? Berapa jumlahnya dolnya? Coba kita lihat. Two dolls. Ada tambahan huruf apa ini di belakang? Iya, kalau ada kalau bendanya lebih dari satu, itu di belakangnya ada tambahan huruf S. Iya, good. Nah, ayo kita baca. Satu, dua, tiga. They are dogs. Kalau benda jumlahnya satu, pakainya it is. Kalau bendanya lebih dari satu, they are. Okay. Ya. Yuk kita baca yang ini ya. Kita baca yang ini yuk. It is a video game. Video game. Oke. Lalu yang ini. It is an airplane. Okay. Lalu ini. They are dogs. They are dogs. Okay. Yeah. Good. Sip. Ya apa? Dolls, ya. Yeah. Oke, okay, sekarang lihat layar.
Ada pertanyaan. What is it? What is it? Ini apa? Jamram. Iya. Jawabannya it is a jump rope. It is a jump rope. Okay. Gambar yang kedua. Apa ini? What is it? Elephant. Is an elephant. Ingat, tadi kalau dimulai dengan huruf hidup, pakainya an, ya. It is an elephant. An. Ya. Okay. Next. Kalau itu apa? What are they? Apa ini? Ya, ini bisa di screenshot, mungkin papa mamanya mau screenshot lalu mau dipelajari lagi boleh? Silakan di screenshot dulu, kalau mau di screenshot saya kasih waktu. Oke, sudah? Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 22. 22. Saria akan memutar lagi lagunya. Lalu anak-anak lingkari gambar mainan apa saja yang disebutkan dalam lagu. Oke, bisa? Nanti dengarkan lagunya, lalu dilingkari gambar mainan yang ada di dalam lagu. Oke. Belum lagunya belum mulai. Listen and sing. Then circle the toys you hear. In the toy box, what do you see? Tell me, what do you see? Tell me, what do you see? Gambar apa saja yang kamu lingkari? Yang pertama,
Lalu yang kedua adalah airplane. Lalu yang ketiga adalah blocks. Ya, blocks. Yang keempat adalah jump rope. Lalu yang kelima adalah cards. Oke, okay. Very good, everyone. Oke, okay. Sekarang ini materi yang terakhir ya. Bawahnya, read and answer. Oke, okay. Nanti anak-anak begitu nomor satu sudah ada jawabannya, langsung anak-anak isi di bawah ya. Oke, okay. Nanti ini Miss Sarah akan bacakan. Setiap gambar kan ada nomornya. Kalau sudah tahu jawabannya, langsung dituliskan di bawah ini. Oke, okay. Are you ready? Oke, okay, let's go. Akira's birthday list. It is my birthday list. It is a video game. Yeah, ayo anak-anak tes. It is a video game. Yang isnya dilingkari. Jangan lupa isnya dilingkari ya. Satu. Yang mana pakai itu? Apa? Number two. It is. Pakai apa? Kita lanjutkan membaca ya. I love playing games. And it is on airplane. Ya, nomor dua. Isnya dilingkari. Lalu jawabannya airplane. Miss, ini gunanya buat apa, Miss? Lanjut ya. Nomor tiga. They are cards. Yeah, they are cards. Yeah, okay. Oke, sudah? They are fun. And number four, they are blocks. Ya, number four, they are blocks. Oke, sudah semua ya. Oke. Ya. Anak-anak. Sampai di sini dulu materi kita. Selanjutnya akan Miss Maria sambung minggu depan ya. Oke. Tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya ya. Ya, tetap semangat belajar bahasa Inggrisnya. I'll see you next week. Bye bye. Bye. Bye.